Pleton Inti SMA Pangudi Luhur Sedayu. Apa sih itu Pleton Inti? Pleton Inti atau yang biasa disebut dengan Tonti adalah suatu kegiatan di mana anggotanya dilatih kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpinan, dan kegiatannya terutama adalah baris berbaris. SMA Pangudi Luhur Sedayu memfasilitasi kegiatan Tonti yang meliputi Pleton Putra dan Pleton Putri, dan masing-masing Pleton terdiri dari 30 orang, dan menjadi salah satu kegiatan yang wajib diikuti. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan 3-4 kali dalam 1 minggu dan dimulai pada pukul 14.15 WIB. Mengapa harus Pleton Inti? Karena Pleton Inti sebagai langkah awal memperoleh bekal untuk tingkat lanjutan seperti mengikuti lomba, menjadi anggota Paskibra Kecamatan, Paskibraka Kabupaten, Paskibraka Provinsi, maupun Paskibraka Nasional. Lalu bagaimana cara menjadi anggota Paskibra maupun Paskibraka? Menjadi Paskibra harus mengikuti pendaftaran dan seleksi yang meliputi PBB dan fisik. Dan apabila lolos seleksi, maka akan dibina selama 1 bulan. Berikut adalah foto-foto kegiatan Paskibra. Lalu, bagaimana menjadi anggota Paskibraka? Berikut penjelasannya. Setelah lolos sampai hari ketiga, biasanya Paskibraka Kabupaten Bantul akan melaksanakan pembinaan selama 3 bulan dan mengikuti SKB atau karantina selama 2 minggu. SMA Pangudi Luhur Sedayu berhasil mengirimkan wakil di Paskibraka Kabupaten Bantul, yaitu Clara Dianita dan Elizabeth Amelia sebagai Purna Paskibraka tahun 2018. Krisnu Tajati sebagai Purna Paskibraka tahun 2019. Dan Brigita Nilam Kinanti sebagai calon anggota Paskibraka tahun 2020. Paskibraka untuk Nusantara, jangan lupa bergabung bersama kita. Jangan tanyakan apa yang telah negara berikan padamu, tetapi tanyakan apa yang telah kau sumbangkan kepada bangsa.